Klinik Pratama Lapar Mata atau Lembaga Pemasyarakatan Martapura diresmikan pengoperasionalannya oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Sri Yuwono. Keberadaan klinik di dalam lembaga pemasyarakatan ini bentuk sinergitas lapas perempuan kelas 2A Martapura dengan pemerintah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan layanan kesehatan khususnya bagi warga binaan. Pelayanan di klinik Pramata Lapar Mata ini secara rutin akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan buka 24 jam untuk merawat warga binaan saat dalam kondisi sakit. Setiap hari kita melayani pemeriksaan kesehatan rutin mereka. Mungkin ada keluhan-keluhan sakit-sakit ringan, itu kita sepanjang masih bisa kita layani, kita tangani, kita atasi sendiri. Namun apabila perlu dirujuk ke rumah sakit, kita rujuk ke rumah sakit saat itu juga. Jadi kita pelayanan 24 jam. Klinik Lapar Mata ini diresmikan pengoperasionalannya setelah mengantongi izin dari Dinas Kesehatan sebagai klinik pertama. Tenaga kesehatan yang ada di dalamnya umumnya petugas lapas sendiri yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.